Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Gue udah nyampe di Yamaha Amijaya Motor untuk nge-review motor baru nih. Langsung aja, gue gak akan panjang lebarin lagi. Karena kalau terlalu panjang, kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Ini dia, Yamaha Gear 125. Let's Gear Up. Ini ada Mbak Kite di sini deh. Banjel, apa kabar? Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat ya? Sehat. Ini apa sih motor baru nih lagi booming? Iya, ini kita lagi keluar motor baru. Kemarin keluarnya di awal tahun 2021. Iya, ini motor Gear 125. Targetnya apa sih? Targetnya biar... Target pasarnya? Anak sekolah, mahasiswi. Ibu-ibu? Ibu-ibu, biar gampang naik motornya karena ini nggak terlalu tinggi. Dengar-dengar canggih ya nih motornya? Iya, lebih canggih dia motornya. Oke, kita kulik mulai dari depan deh ya, Mbak ya? Iya. Oke, kita lihat ya tampilannya. Oh, ini spion belum dipasang ya? Belum, nanti kita pasang spionnya. Oke. Coba lihat istimewanya apa sih? Nih, dia lampu depannya udah LED. Lampu LED? Iya. Oke. Sama ada lampu hazardnya juga. Mana hazardnya? Oh, hazardnya di bawah. Jadi kayak Aerox ya? Iya. Sekilas kayak Aerox ya? Iya, Bang. Oke, dimnya mana dimnya? Dimnya ini. Oh, itu dimnya. Oke, lampu sennya coba kanan kiri. Oke, mantap, 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 mantap. Tampilannya kayak apa depan ya? Lebih monyong ya? Iya, depannya dia lebih sporty ya. Lebih sporty ya. Ada warna apa aja nih? Warnanya ada warna silver, putih, hijau, sama warna merah. Ada gitu empat ya? Warna dia. Empat warna, apa tiga warna? Empat warna. Empat warna ya. Oke. Sekarang kita lihat kaki-kakinya. Nah, bannya ini ukuran berapa nih? Coba kita intip. Ban ukuran 80. Mana dia tuh? 80. Mana contekannya? Ring 14. Ini ya, 80 80 per 14 ya. Iya. Ring 14 pakai CW. Iya. Terus kalipernya pala babinya satu tonjokan ya. Satu tonjokan, ini ada diskreti juga di sini. Untuk suspensi masih pakai teleskopik ya? Iya. Oh, dia no, masih teleskopik. Jadi putih-putihnya di atas gitu loh. Oke, yuk kita ke atas. Kita ke sistem. Kita lihat ya. Ini di sini ada apa aja biasa ya, diodonya? Sama. Ini biasa masih analog ya. Terus apa istimewanya? Nah, mana tadi hazardnya mana? Ini ada eco indikator. Oh, untuk irit ya? Iya. Mana coba nyalain ya, bagaimana? Nyalain yang ini. Oh, itu eco-nya. Iya. Oke, jadi ketika on dia nyala ya? Iya. Ini mesin udah nyala nih? Dengar kan tuh suaranya, Boris? Suaranya harus ya. Oh, ya. Suaranya tuh. Oke. Ya. Dengar kan? Motor generator. Motor generator, jadi pas nyala nggak cetak gitu ya? Iya, dia lebih halus. Jadi lebih gini starternya nih. Coba, coba kita dengerin. Oh iya, ada smart? SMG, smart motor generator. SMG ya, smart ya, motor generator. Oke. Okay. Sama ini di sini Bang, kelebihannya ada pijakan kaki buat anak. Oh, bakal nangkring. Jadi ini footstep untuk anak, ya. Ini untuk emaknya. Iya. Ya, oke, okay, sebentar. Kita lihat yang atas dulu nih. Ya. Hazardnya mana tadi? Tombol hazard. Itu, dia tuh hazard itu nyala tuh. Mana hazardnya tadi? Sini ya. Ini hazardnya. Tuh lihat nyala kan? Itu apa dimnya? Dimnya. Dim ini. Sen. Sen. Klakson. Oke. Terus di konsol ada apa aja nih? Ini dia ada electric socket tempat buat ngecas sensor. Nah, ini kalau untuk pembelian motor di Yamaha Amijaya Motor, ini kita kasih tambahan USB charger, Bang. Oh, dapat. Kalau beli di sini. Ini USB charger-nya juga ada kelebihannya nih, Bang. Nih, tampilan pertama ini 13,8 itu tegangan apinya. Oke. Okay. 4,9 volt listrik yang dikeluarkan, 0,0 ampere itu listrik yang dipakai handphone sama handphone kita, ampere listriknya. Oh, berarti handphone jadi nggak tekor ya? Iya, nah sama dia ada kelebihannya kalau handphone kita udah penuh aluran listriknya dia mati otomatis. Otomatis, oke. Okay. Sama kalau kita bawa motor kan kenceng atau pelannya itu tegangan akinya pasti naik.
Nah itu dia ada stabilisernya, jadi volt listrik yang dikeluarkan tetap 5,0 atau di atas 5. Jadi normal deh ya? Iya, lebih normal dia. Oke, ini canggih sekali nih, ini gear 125. Ada bonus apa lagi sih? Kelebihannya apa lagi sih? Sama ini ada bonus grip lock, Bang. Oh, grip lock. Yeah. Nah, ini Boris. Ini grip lock udah dari 15 tahun yang lalu udah ada sebenarnya. Tetapi untuk pabrikan yang baru ngeluarin ini kayaknya baru Yamaha nih. Iya. Coba nah, pasang. Jadi untuk nah itu Yamaha dirinya juga khusus di Amijaya Motor aja. Oh, khusus dealer. Di Amijaya Motor. Ya. Jadi tidak semua dealer ya. Iya, dan ini juga ada alarmnya juga, Bang. Hmm. Jadi ini pasangnya begini. Oke, itu ngunci ke rem ya. Iya, kalau bisa sih di sebelah kanan, Bang. Ini di kan kanan, sebelah ya. Kanan. Iya. Kanan jadi enggak bisa digas ya. Iya, dia di kursi depan. Oh, cuma di Amijaya doang. Nah, ini ada alarmnya ya. Juga nih. Nah, dia alarmnya sensitif. Jadi kita giniin. Oh, udah langsung bunyi ya. Oh, alarmnya langsung. Ya, coba matiin alarmnya, terus kita pasang lagi deh. Matiin alarmnya begini. Itu pakai baterai ya? Iya. Nah, pasang lagi. Jadi dikunci. Nah. Jadi si kuncinya itu dinyalain grip locknya itu begini. Iya, nah, remnya mesti didorong ya, biar mati ya. Remnya didorong, alarmnya nyalain. Ini tombol ini didorong. Tinggal dorong doang ya. Nah, ya. Oke, ini berarti gas kekunci, nggak bisa gerak. Remnya juga tuh dia, ya. Jadi nggak bisa jalan di motor ini berarti. Oh, ini pegang kunci sensitif dia bunyi. Oke, dan ini cuma bisa kita berkunci. Yamaha Amijaya Motor. Yamaha Amijaya Motor. Amijaya Motor, ya. Baik. Biasa ya. Nah. Dapat apa aja fasilitasnya? Jaket, helm, bensinnya kita isi full, tempat plat nomor, anginnya kita ganti angin nitrogen. Oh, pakai nitro bensin ya. Oke. Karena bannya udah tubeless ini, Kak. Oh, ini bannya tubeless. Oke, kita lihat tampilan dari samping coba. Knalpot dengan catalyzer ya di sini ya. Oh, ini yang tadi dibilang ya. Footstep untuk anak nih. Ini bootnya untuk emaknya, jadi begini. Nih, sama ya. Di sini juga bisa ada tambahan variasi buat pengendaranya. Untuk tambahan kaki ya. Ada variasinya juga ya. Nih. Di sekilas belakang. Belakang 170, ini ring 14. Mana dia intipannya, coba kita intip, coba. 100. 100 per 70, ringnya 14. 100 per 70, ring 14 ya. Oke, ini untuk belakang. Tampilan lampunya model baru ya. Terkesan sporty, mewah. Liar juga. Bagus. CVT itu filter ya? Iya, filter. Ini filter yang atasnya kayak biasa, ini yang bawahnya. Ya, ini masih ada selang kaki. Oh, masih ada kick nih, masih enak nih, ketolong. Itu masih pakai tromol di belakang, bagus. Nah, itu standar kalau diturunin mesin mati gak? Mati. Yuk, kita coba. Ini mesin nyala ya, teman-teman lihat ya. Oh. Ya. Jadi standar kalau diturunin mesinnya mati, jadi aman. Soalnya ini kan Mio nih. Di awal-awal generasi dulu Mio belum ada otomatis standarnya ya. Jadi masih nyala terus. Nah, ini sekarang Mio udah canggih. Ini Mio Gear. Mio Gear 125 ya. Ya, itu kita lagi ada promo pemasangan alarm. Di Amijaya? Iya. Khusus di Amijaya ya? Iya. Alarmnya kayak apa coba? Ya, alarmnya kayak gini. Nah, ini kita bisa starter dari jauh, Bang, alarmnya. Ini kita buka. Jadi nggak perlu pakai kunci aslinya, bisa kita starter. Oh, ini nyala berarti dari jauh? Iya, tuh. Sini-sini. Tuh lihat, rodanya muter ya. Tuh lihat. Rodanya muter tuh, jadi... Jadi dari jarak jauh pakai remote bisa nyala ya? Iya, jadi kalau misalnya posisi motor di garasi, nah orangnya ada di dalam rumah, si orangnya ini malas ke garasi nih buat manasin motornya, bisa kita pencet starter aja dari jauh, nah si motornya itu nyala. Oh, fungsinya untuk manasin mesin ya? Iya, manasin mesin aja. Tapi kalau buat berkendara tetap pakai kunci aslinya. Baik, 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 ya. Baik. Oke, kalau nah, begitu apa bisa lagi? Bisa dimatiin, matiinnya dari sini. Nah, kalau kita kunci, nah itu misalkan motor itu dibobol sama orang. Nah, pas motornya dibobol itu, si
si alarmnya nyala mesinnya tapi nggak bisa nyala. Oke. Jadi bobol orang nih. Ya misalnya dibobol orang walaupun pakai kunci aslinya sekalipun, kalau keadaan motor kita kunci alarm, nah si motornya itu nggak bisa nyala tapi alarmnya nyala. Kesimewan, ya. Ya sama kalau misalkan si motor amit-amit ada yang ngebegal atau hipnotis, nah itu jarak 100 meter si motor misalnya nyala pakai kunci aslinya, ini posisinya nyala nih ya bang. Oke. Nih. Nah terus bisa misalkan motor dibawa lari masih bisa kita kunci pakai kunci aslinya, pakai kunci alarmnya. Kayak gini. Motornya mati tapi suara bunyi. Alarmnya nyala. Oke. Berarti itu harus nempel di kantong terus ya? Ya. Jaraknya ini 100 meter bang. 100 meter ya. Kalau bisa antara kunci sama remote jangan disatuin tempatnya. Iya dipisahin. Iya dipisahin. Ya, untuk menjaga-jaga ya. Oke, berarti di Amijaya Motor itu dapat fasilitas apa aja? Dapat grip lock. Grip lock. Terus bonus tadi untuk charger USB. Iya. Promo alarm. Oke. Jaket. Bensinnya kita isi full. Anginnya kita ganti angin nitrogen. Helm. Helm juga dapat. Oh, jadi angin sudah pakai nitro karena ini memang sudah tubeless ya. Iya. Baik. Oh ini ada kuncian ini juga ya? Ada. Kuncian untuk belakang ya? Jadi di tanjakan ya? Iya. Tanjakan-tanjakan. Oke, kalau begitu Ami, makasih banget ya. Ini apa sih? Sport utility ya? Sport utility. Gear 125 Mio. Oke, ini keren banget nih. Oke. Oke Mbak Ami, kalau begitu ya. Iya, terima kasih banget untuk informasinya. Sama-sama Bang, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang pengen tahu, langsung aja cek di bio. Deskripsi ada nanti deskripsinya, nomornya Mbak Ami juga ada ya. Okay. Jadi langsung Angel. Ya, Mbak Ami lagi Mbak Angel ya. Oh sorry, Mbak Angel, jadi Mbak Ami bagaimana judul ya. Oke, Mbak Angel makasih banget. Thank you Bang Said, sukses terus Bang Said. Sehat terus.